Halo guys, kembali lagi dengan Sevolution.com. Dan ini ada keyboard dari Imperion ya, dengan tipenya Sledgehammer 7. Oke, gaming keyboard. Kodenya KGS07C. Ya, seperti ini. Ini ada mereknya Imperion di sini. Ya. Ya, langsung kita ke belakangnya. Ya, ini bisa semua OS ya, Windows, Mac, Linux semua bisa, dan ini warna hitam ya. Itu kebetulan. Ya, spesifikasinya ini with illuminated backlight, 87 floating keycaps, 19 key anti ghost, dan mix color light with printing, ya, rust free metal top cover, spill resistant, dan USB connection, dan key life-nya lebih dari 10 juta kali. Oke, ini ada function-functionnya, kalian bisa baca ya, atau kalian bisa pause video ini untuk dipraktekan. Oke. Ya, langsung aja kita buka ya keyboardnya seperti apa. Oke, nah ini keyboardnya seperti ini ya, warna hitam. Ya, ini numeriknya nggak ada ya, jadi ini kayak istilahnya TKL gitu ya, jadi nggak ada numeriknya. Kita akan coba colok dulu ya, biar kalian bisa lihat. Oke, ya. Lebih seperti ini ya. Ini ada Imperion di sini di spacebar-nya ya. Oke, warnanya seperti ini ya. Ini untuk berubah-berubahin warna. Ini tekan tahan Fn dan ini scroll lock ya di atas ini. Ya, ini ada gambar lampunya ya. Jadi yang Fn ditahan dan ini pencet ini. Ya, jadi dia bisa berubah-berubah. Oke. Untuk ketikannya sendiri kalian bisa dengerin. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk belakangnya kita cabut dulu ya. Belakangnya seperti ini. Dan ini ada penahannya juga ya, buat di meja juga biar lebih tinggi. Ya, ini. Atau kalau misalnya tidak mau pakai ya, bisa seperti ini. Ya, oke, itu tergantung selera kalian aja. Ya, Q-rate-nya 100 mA, voltase 5V. Ya. Belakangnya seperti ini. Oke, ya mungkin itu aja. Oke, barang akan dites dulu sebelum dikirim, jadi sampai di customer atau pembeli sudah pasti sangat berfungsi ya dengan baik. Oke, untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.